udah opening, kamu ngomong deh kamu. Maka aja lah. Yang punya ini channel. Kamu mau ini dia si channel apa ini? Ntar gak usah basa-basi, udah di channel. Kan saya jadi bintang tamu mulu di sini. Oh, aduh. Ntar kakak dituduh, kakak dibilang. Ya udah kalau memang nggak ngerasa begitu dicuekin aja. Ntar kakak dibilang, padahal kan emang begitu. Lagi kalau iya. Lagi kan si channel nggak bisa ngepost gara-gara ini, gara-gara kamu ada kontak di itu. Anuanon.com. Waduh. Jadi gimana? Aduh, ini mau serius kakak tanya lagi nih, Lesi Channel atau? Gak usah basa-basi. Yuk, Lesi Bilar Channel. Gak, karena kan uangnya buat kamu-kamu juga memang. Cie. Gue sedih jadi lalapan. Iya lah. Terus kita harus ada hitung-hitungannya. Tapi uang oh, semua buat kamu. Tapi ulang tahun kakak apa adanya? Terjun aja dari sini, dari ke bawah ulang tahun kakak. Kamu? Wing. Kakak. Iya gitu. Apa oh no. Kan hadiah. Oh, hadiah apa? Abis itu kakak bikin konten banyak pasti. Nah, itunya. Nah, gak ngobrol nih orang. Apa namanya? Stress nih orang. Yang nontonnya. Mungkin dia mau makan sandwich. Dede baru mau bilang jangan lihat Gongli. Kenapa? Kebantu, masih kalah sama yang pahit yang gue buka dari Gongli. Halo guys. Jadi kita mau holiday ke Hollywood. Apa Hollywood? Oh. Ada di BSD sekarang Holy Wings. Pernah kamu? Nongkrong ntar kita ya, Holy Wings ya. Ya itu masa-masa muda Dede lah, pernah nongkrong-nongkrong ke sana. Sekarang udah gak pernah. Masa muda? Sekarang udah tua kamu ya. Bentar lagi Dede punya anak, nikah. Urusin anak. Nikah dulu. Nikah, punya anak. Suka sukses ya. Salah. Untung gak ada Pak Ferry. Kalau ada Pak Ferry gak pernah dia ngomong. Ngomong dia. Kalau gak ngomong tangannya begini-begini sama makanan. Ya begitu. Kita mau holiday ke suatu tempat. Oh, nggak ada pointer aja, nggak ada monitor biasanya ada. Semalam Dede jelek banget digigit ini sama kakak. Nangis Dede jelek banget. Nangis beneran ya? Lagi sama Tenopi sama Telisna. Gue gigit nangis beneran ya? Oh kakak. Kayak kecil ini. Coba tahu kan rasanya digigit gimana? Belum, nggak semuanya tahu. Iya deh, terus kita mau kemana hari ini? Holiday dari holiday dadakan. Dadakan kemana? Kan tahu aja kalau dadakan enak kan. Iya benar. Tahu juga. Tahu bulat digoreng dadakan, anget-anget. Gurih gurih. Unik gigi kamu. Kan abis makan ini. Oh enggak, behalnya. Kalau kayak netizen, sukanya berkomentar. Tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri dulu sebelum berkomentar. Kakak nggak suka komentar, kakak lebih suka nge-like. Nge-like siapa? Foto mantan ya? Yaaa. Ya, bully guys. Bully guys. Ayo loh. Ayo loh. Silahkan, saya kasih wadah nih. Nggak salah dong, selagi kita masih bersilaturahmi dengan baik. Itu namanya bukan bersilaturahmi, Pak. Oh. Itu namanya tidak menghargai pasanganmu, nak. Tergantung fotonya itu seperti apa. Oh, fotonya itu yang saya tahu, belum yang saya tidak tahu. Nah, kalau ngelag mah pasti ketahuan dong di notif. Oh, belum. Silakan. Belum unfollow. Hah? Belum unfollow. Masa mantan harus unfollow-an? Emang dia? Yeah. emang masalahnya berat banget ya. Saya harus unfollow-an. Kalau saya mah satu masalahnya besar, bapak banyak. Iya juga ya. Ayo. Dia banyak tapi ya udah gitu. Udah, nggak usah bahas itu. Kita mah udahan baik-baik. Yakin? Satu doang. yang blok-blokan. Kakak mah nggak pernah blok-blokan sama mantan. Apaan orang Dede di second account kakak baca? Dia emang. WhatsApp ceweknya. Kayak nge-DM panjang banget. Ini cowok kayak enggak ada harga dirinya, ngemis-ngemis. Ini kayak siapa ya dalam hati kamu? Kamu tuh enggak tahu aja. Wah, saya tahu ini kayak siapa. Kamu tuh enggak tahu
aja. Kalau kamu dulu lihat WA-WA dulu yang udah kakak hapus dulu, kamu lebih dia yang ngemis-ngemis sama kakak karena dia ngerasa bersalah sama atas kesalahan. Kenapa jadi curhat gue ya? Ya udahlah. Enggak perlu menerangkan. Ini gue ngomong ini satu konten loh, lumayan lah. opening doang. Oke, okay, next konten kita akan ke kita kalian keseruan kita di puncak ya. Jadi guys, si kakak lagi main PS, listriknya dia udah mati. Lagi menang. Sana. Ya jadi. Jadi udah lupa pada gara-gara takut ya bahas mantannya. Ngapain takut bahas mantan? Kakak tuh gak pernah komunikasi. Silakan selamat berbuli. Gak pernah komunikasi, cuma ngelak-ngelak dong ya wajar lah. Ngelak-ngelak dong biasa, dia juga ngelak, kakak juga ngelak. Tapi buat saya itu bukan hal yang biasa karena saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Bagaimana Bapak? Nah, kalau foto-foto lagi rame-rame gak foto sendiri kan biasa aja. Gitu. Itu yang saya tidak tahu banyak. Kalau apa kamu masih follow-followan? Kalau kamu nggak mau saling nge-like, ya unfollow aja. Dede kan nanya sama Abah Suki waktu itu. Abah, memutuskan tali silaturahmi itu kan nggak boleh sebenarnya. Betul. Tapi dilihat dulu ada apa nih? Kenapa kita bisa memutuskan tali silaturahmi itu? Yang penting niatnya. Ada mudaratnya nggak? Yang penting niatnya nggak begitu gitu, nggak masalah katanya. Kalau misalkan tujuannya baik, oh kenapa? Tujuannya supaya ya kita bisa lebih menjaga dan menghargai pasangan kita masing-masing ya, masalah. Ya kalau kakak gimana tuh? Kakak gak menghargai pasangan kakak berarti. Kakak gak menghargai pasangan kakak. Enggak bercanda, itu bercandaan kita. Jadi kita mau berbagi kebahagiaan, kita mau holiday dadakan ke puncak. Ceritanya ini kita lagi isolasi mandiri ya, Shay? Lagi pula orang kan pada kangen sama kita sebenarnya. Kemana sih? Kemana sih arahnya? Orang udah pada kangen sama kita. Dede boros. Tapi Dede tuh gak tahu ya, sekarang tuh lagi baperan aja. Kenapa? Dede sampai kirim sama si kakak, Dede gak pernah ngirim-ngirim. Kakak, Dede gak butuh orang-orang yang support Dede, tapi begini, Dede bilang. Dede cuma butuh doa, restu ya aja. Mana? Tolong ya kak, Dede bilang. Itu. Karena masalahnya cuman ya. Bukan cuman mantan-mantan si kakak doang. Terus pas kakak DM, dia kan... Iya pokoknya dia, alibinya pasti selalu karena sayang sama Dede. Bentuk kasih sayang itu gak begitu, Shay. Ya, caranya. Gak mungkin, Dede. Itu kan alasan munafik dia doang. Emang sebenarnya dia bilang. Buktinya kenapa dia posting foto-foto kakak sama mantan kakak? Berarti apa? Dia pengen nyakitin kamu juga dong. Hmm? Katanya dia sayang sama kamu, tapi dia nyakitin kamu. Tapi pas ditanya, pas kakak tanya, dia bilang, iya, gue nggak mau lo nyakitin dia, nyakitin gue nggak mau tuh dia tersakiti untuk yang kedua kali. Baca. Karena kalau dia mah kan maksudnya sabar doting gitu, maksudnya cuek. Jadi bener-bener cuek sama hal-hal kayak gitu. Cuman kadang ada kapasitasnya juga kan gitu. Maksudnya kalau hal yang mengganggu buat Dede kayaknya harus ada tindakan gitu. Harus ada ngasih tahu lah minimal gitu. Makanya Dede kirim-kirimin aja nih ke si kakak nih, orang-orang ini. Biasanya dia enggak pernah ngadu-ngadu. Cuman itu udah mengganggu sekali. Amat sangat mengganggu. Saya punya kehidupan sendiri. Saya ngurusin hidup sendiri udah repot. Itu biasa yang kamu tau gak? Setelah kakak selidiki. Apa? Itu dia fans kapal lain. Saya tahu. Dia fans kapal lain. Dia berusaha untuk manas-manasin, untuk maca belah. Jadi begitu ya guys, maafkan. Ini obrolan tidak berfaedah sekali, tapi ya udahlah. Kamu pilih apa? Pilih ngasih jam, beliin jam atau beli motor? Enggak, dua-duanya. Jam atau kakak itu Dede loh. Jadi nggak mau kalau Dede mau ngasih tahu, mau ngasih sesuatu. Ya bakal keperluan kata. Aduh apa ya? Jam atau motor ya? Wah, ya pun jam atau motor aplikasi ya. Aku lagi menerka-nerka nih. Semoga salah satunya. Lebih dari itu. Helikopter? Ngapain helikopter? Maksudnya berapa? Bully Rizky bilang. Karena dia sudah know your saya. Muli gongli karena sudah matiin listrik. Kalau matiin listriknya, lu yang matiin nggak? Iya. Bilinya habis pak.
Billy. Halo guys. Enggak tahu ya Billy. Kata ini Warnet Harapan. Dekat sekolah dulu Warnet Harapan namanya. Ada lumba-lumba ya. Warnet Bintang. Iya. Yang kotor Altep. Langsung bisa. Gua pakai 4 jam langsung. Nonton apa tuh? Aduh. Ah, panjang. Langsung sih. Iya, soalnya jadi kan semalam. Kenapa terus kok download film dulu? Film apa? Film ini dong, film di ganol.com dulu. Kamu enggak tahu, anak warnet baru tahu tuh ganol. Enggak tahu kan kamu kan? Download film. Dulu belum ada LK21. Ganol. Terus kamu tahu sebelum di blok situsnya. Dulu tuh situs yang bagus untuk lihat. Dede kan enggak tahu ya fungsinya VPN itu buat apa. Oh iya. Nah, waktu itu Dede syuting sama kakak. Enggak, kamu naik VPN buat apa? Oh, VPN buat apa? Buat nonton. Enggak, mana ada kalau bilang gitu. Enggak, kalau bilang gitu. Akses situs yang gak bisa diakses di Indonesia. Salah satunya? Salah satunya? Ya kan banyak. Salah duanya kan, salah tiga, salah empat juga banyak. Tapi lebih sering nonton? Enggak juga. Kak, nonton ini streaming bola. Streaming bola kalau lagi di blok kita bisa pakai. Itu kan VPN itu gunanya kita memang kita ganti domain negaranya. Jadi domain Indonesia yang di blok sama situs di Indonesia, pemerintah Indonesia, kita bisa pakai akses dari luar, domain dari luar misalkan Inggris, Belanda, dan kadang-kadang internetnya bisa lebih cepat. Jadi banyak all access yang bisa kita gunakan, website yang kita bisa akses lewat VPN gitu. Jadi pertanyaan ini yang lebih sering kita gunakan itu VPN untuk apa? Nah, kadang untuk download. Kadang enggak pernah sih buka ini, buka nonton Liga Champion apa? Mola. Bukan ESPN. Mola. Ben. Ben. Satu Ben. Satu lagi kakak per. Itu apa? Ben. Ben Wali Ungu. Bukan. Kangen itu. Itu Ben. Wata. Ben. Biasanya kan kalau pernah nonton juga untuk nonton-nonton ini, nonton-nonton apa? Kak. VPN itu bisa kita, aduh kakak pernah lupa kakak pernah akses VPN. Kadang orang berpikir jorok VPN buat enggak pasti. Kakak bilang Telegram. Enggak, ya Telegram kadang kan kita perlu. Kenapa Telegram itu? Kadang kita buat grup, tau gak? Grup yang butuh membernya banyak. Telegram ada salah satu wadahnya. Iya tahu, gak usah dikasih tahu, dia tahu. Telegram itu bisa ngirim file yang tau. Durasinya panjang. Tahu. Nah itu, jadi kita nggak perlu kirim pakai lewat Google Drive, lewat Dropbox. Kan bisa, nggak Telegram, Line juga bisa. Line lama, lelet, lama ngirimnya. Ya kan saya anak, saya kan mahasiswa. Mending Telegram, bagus, ada member. Nggak, jadi enggak, kan, jadi waktu itu pertama kali. Lesnar Lovers aja di ada di Telegram tau. Iya. Jangan. Emang suka kirim-kirim juga sih. Berita. Berita informasi. Lambe. Jadi kan Didi buka Telegram. Suka siapa? Telegram teh apa gitu pas Didi buka itu pertama kali Didi tahu. Telegram alat komunikasi zaman dulu tuh. Pas dibuka, temen. Temannya faksimil. Iya benar. Didi kan lagi cerita. Ya udah. Pas Didi buka. Tangan kamu touchscreen. Iya, yang kakak bilang itu mungkin dia sudah member kali atau dia udah kenal dekat kali ya. Waduh, memang nggak bertanggung jawab tuh. Jadi Dede punya pengalaman. Jangan sampai guys. Dede punya pengalaman nggak baik gitu. Ya kita jangan sampai menggunakan aplikasi-aplikasi platform tertentu untuk sesuatu yang tidak baik ya. Udahlah closing lah, lumayan lah satu konten lah. Lumayan tuh. Iya udah. Main lah buat nama. Yuk closing udah ah, kita mau refreshing dulu ya. Tair. Gara-gara di Om Tukul kemarin yang kakak ngakuin kakak pernah bohong sama kamu. Mm-hmm. Orang anggap, wah kakak yang ngajarin ini, ngajarin jangan bohong, taunya kakak bohong. Ya namanya manusia pasti kecuali kan tingkat kebohongan tuh ada yang level rendah, tapi gitu ya. Tapi kakak yang ngajarin ya, jangan bohong dari hal kecil ya. Kamu juga kadang bohong, kamu bilang kamu udah OTW padahal belum kan, pernah kan? Itu kan bohong juga tuh namanya itu. Iya, tapi kan bukan itu maksudnya. Ya itu bohong juga namanya. Udah, ada, adil ya. Kan enggak gitu. Enggak, adil udah ada sama. Kamu juga bohong. Tapi ya yang kakak tanya, kalian mau tahu kakak ngebohong ke Dede berapa kali?
Udah ada. Adil ya guys, adil ya. Kalau mau bully dua-duanya. Bohongnya si kakak tuh banyak. Salah satunya dia kemarin ke Semarang. Ke Semarang itu dia bilang mau meeting. Subscribe channel ini ya. Like ya, komen ya. Sampai ketemu.